Oke, bosku ya, masih di edisi akhir tahun bersama Pak Latu TV. Kita akan lanjut lagi jembreng tas-tas yang mantul ya, dengan harga yang rungkat ya. Thank you for YouTube sebelumnya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita sepi lagi ya. Di akhir tahun ini apa yang berbeda ya? Pasti setiap kita itu merasakan ada yang berbeda di setiap tahunnya gitu ya. Kalau menurut saya tahun ini terlalu cepat ya. Kenapa? Tahun ini terlalu cepat berlalu sih menurut saya ya. Belum apa-apa udah bulan 10 coba. Belum apa-apa udah bulan 11. Belum apa-apa ini udah mau akhir tahun lagi. Padahal saya merasakan baru kemarin tuh bulan 3 gitu loh. Ini sekarang udah mau akhir tahun lagi. Berarti 2023 dong kan gitu. Padahal saya dulu waktu sekolah SMA atau waktu saya sekolah SMP nunggu setahun itu serasa nunggu 10 tahun, bos. Beneran, saya nunggu setahun itu serasa 10 tahun, lama banget. Mau pengen jadi kelas 2 aja, nunggunya itu setengah mampus ya. Sekarang. Bangun, jam sekian, udah malam lagi. Kemarin hari Senin, udah Sabtu lagi. Tanggal 2 kemarin, sekarang udah tanggal 29 lagi. Cepat dari waktu itu. Ya, terlalu cepat berlalu ya. Jadi target-target yang mau kita capai itu kadang ada yang belum terpenuhi ya. Tidak terlalu banyak ngomong nih. Si Akang masih ada kejualan, ngomong. Kita lanjut ya nih. Vinci's Band. Kulitnya mantul. Kalau lelah-lelah pemakaian itu biasa. Nah, ini kalau disemir-semir cantik banget ini, bos. Ya, ini saya kasih di 200. Wow, amazing. 200, bos. Keren. Keren lah, 200, ya kan? Nah. Kemudian, ini kulit mantul, bos. Yes. Nah. Aman. Dan ini MCM. Ya, MCM. Cuman bautnya nggak ada satu, bos. Ya. Bautnya nggak ada satu. Nah. Ya, dia di sini aman. Dan ini kayaknya muncen ya. Tuh, MCM. Ya. Bukan pepatah ya, kebanyakan para seller mengatakan kalau yang asli, yang oten, dia harus open box. Berarti secara tidak langsung ini adalah open box, kan begitu. Jadi melihat menilai, menimbang lalu memutuskan, ini saya kasih di 300. Kemurahan ya. MCM di 3,5 ya, kemurahan juga ya, saya kasih di 3,5 aja, nggak apa-apa ya. 3,5 nggak apa-apa, bos. Ini kan edisi akhir tahun ya, edisi akhir tahun, bos. Nah, kalau ini kalian pernah lihat tas ala Lindy ya. Nah, ini dia ya, dan kebetulan ini ala Lindy-nya dia korun ya, korun. Nah ya, ini bisa dibersihkan. Di bawah kakinya 1, 2, 3, 4. Ini kakinya gede banget ya. Gede ya. Dia di sini aman. Dia di sini aman. Ya, ini korun, bos. Modelnya ala Lindy. Di dalamnya mempesona ya. Cakep. Wih, serius ya. Dan ini model Lindy, cakep begini ya. Tuh ya, handle-nya aman. Ya, tidak banyak tas yang seperti ini ya. Ya. Ini mungkin di lapak lain bisa di 500 ini, bos ya. Ini saya kasih di 370 ya. 370 sangatlah murah untuk ukuran tas begini, bos. Nah, kemudian love cat ya. Saya punya love cat. Love cat. Cinta kucing. Ya, kalau di sekarang di setiap apa di mana aja ya, kalau ngebantai atau menyakiti kucing itu ada hukumnya ya. Menganiaya lah ya, kalau cintanya menabrak tanpa sengaja. Enggak mungkin ya, tapi saya dulu pernah. Ya, jadi ingat begini, saya dulu pernah, bos. Waktu saya jadi saya kan dulu bawa angkot ya. Saya tuh bukan saya yang nabrak gitu, bos. Bukan saya yang nabrak ya.
Jadi yang di depan saya itu nabrak kucing. Kejeruk kan kelihatan di ininya dibannya kan. Kejeruk. Gitu ya kan. Terus ininya apa? Kucingnya berdarah lah, ya kan. Terus ini mobilnya maju terus. Sempat berhenti mobilnya. Aduh, saya di depan angkot saya pinggirkan padahal saya bawa muatan gitu loh. Saya pinggirkan, aduh, saya nggak sanggup ya kan. Saya ambil, saya bawa ke pinggir. Saya tutupin aja pakai apa? Ada di situ entah waktu itu karung apa plastik gitu ya kan, saya tutupin aja gitu. Karena saya nggak bisa berbuat banyak ya kan gitu. Udah saya sampingan aja, mungkin nanti ada orang baik yang menguburkan atau apa. Saya jadi ingat ya. Karena kalau saya ingat dulu, kalau yang nabrak kucing itu harus ini ngelempar duit ya. Itu saya waktu kecil loh ya. Saya waktu kecil kalau orang yang nabrak kucing ngelindas terus dia nggak ngelempar duit itu bisa sial katanya. Ada nggak teman-teman di sini yang dengar begitu? Jadi katanya kalau nabrak kucing ngelindas itu harus lempar duit supaya untuk apa sih wo itu, benar nggak? Iya terus ya mungkin dia nggak sempat nguburkan atau gimana, dia ada urusan mendadak ada yang lebih urgent ya dia lempar uang. Mungkin ini uang buat rezeki orang yang mendapatkan sehingga berbalas-balasan, tapi kan kita tidak tahu kebenarannya ya. Oleh karena itu kalau bisa kita tetap bertanggung jawab ya, kecuali kita nabrak semut ya dan nggak kelihatan ya nih. Terus oke, minus tali panjang ya, tapi udah minus tali panjang juga, ini mah mahal bos, loket mah ya. Ini saya kasih 130 ya. Ya kalian usahalah cari kemana ke ya. Nih 130. Cakep bos. Edisi rumah ini mah. Nah ini tas vintage. Ya ini tas vintage Esquire. Vintage banget ya. Ini jarang kita punya kulit seperti ini. Jujur aja ini sangat mewah. Ya. Orang kalau punya tas kulit vintage seperti ini paling murah di 400 bos. Ya, karena saya tidak mencari untung. Ya, saya hanya mencari lebih saja. Dan sebetulnya ini saya tidak jualan. Ya. Ini semua gratis sebetulnya ya, cuman kalian harus mengganti oleh maharnya saja. Ya, nih, kalian ganti dengan mahar di 250 ya nih, sok yang mau 250 ya. Berarti kan ini gratis, cuman harus ada maharnya saja. Bukan gratis Kang, itu mah Kang cenah gue banting juga nih handphone ya. Untung kalau yang nonton di handphone ya, kalau ada yang nonton di TV, di YouTube dilempar juga katanya. Nih, 250 bos. Kulit vintage ya. Termasuk saya orang vintage ya. Semakin vintage semakin dicari ya. Percaya apa tidak ya? Terus perempuan atau wanita, saya melihat kecantikan maksimal dia itu justru di umur 37 tahun ya. Itu wanita. Terus ketika ada wanita yang hamil, dia akan lebih cantik kalau saya lihat ya. Saya beberapa kali saya itu jatuh cinta sama wanita hamil kan. Aneh ya kan? Artinya bukan jatuh cinta pengen memiliki gitu ya. Artinya terkesima gitu loh. Melihat wanita hamil itu cantiknya itu keluar gitu ya. Nih di 250. Ah si Akang mau ngomong. Beak kuota aing Akang. Nih. Ya. Nah ini keren ya. Tuh. Oh betul ini keren. Tes. 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 Oh. Kow. Ya ini kow berarti sapi ya. Sapi ya. Kow. Kalau dulu waktu sekolah saling-saling ini ngejek-ngejek di sekolah ya kan. Bahasa Inggrisnya sapi cenah. Kow cenah gitu. Bahasa Inggrisnya kerbau, bapak lu cenah gitu ya waktu saya SD kan. Saya tidak ingat. Nih ya. Ini saya kasih 2,5, bos. Hei. 250 kulit sapi berarti ini kan harus ngorbanin satu ekor sapi sekarang berapa harganya? Hampir 20 juta bos. Nih kalian masih berpikir beli tas ini 250.000 terbuat dari kulit sapi? Terlalu. Artinya bukan berarti kita tidak bisa menawar ya kan, tetapi menawar itu adalah kualitas
diri kita sendiri loh ya. Serius ya. Ketika begini contohnya ya. Ini saya kasih 250, terus ada yang nawar ini di 50.000. Wah. Itu gambaran dia ya. Jadi kualitas hidup dia itu ya segitu gitu. Ya. Terus saya kasih ini harga 250, terus enggak ada yang nawar. Oh, berarti kualitas hidup dia itu penuh dengan pengetahuan, penuh dengan wawasan, penuh dengan pengalaman ya, dan penuh dengan ya apa namanya itu segala tahulah gitu ya kan. Terus ini saya kasih 250 ya kan, terus dia tawar 500.000. Wah, itu mah harus kita bawa ya, bawa aja ke rumah sakit ya. Saya 250 tawar 500.000 nih, 250 murah bos, edisi akhir tahun ya. Nah, aduh, ya, tes, nih, cakep ya. Ini PC, ya, kulitnya bos gemoy banget ya, Pierre Cardin ya. Lelah-lelah, biasa lah, lelah-lelah begini. Ini Pierre Cardin ya, ini sangat langka ya, kulitnya gagah banget bos. Serius ya, ini kulitnya gagah banget ya. Ini mah bos, orang jual-jual begini mah tuh mahal-mahal bos, harganya tinggi-tinggi ya. Paling murah, paling murah-murahnya orang jual ini di 3,5 ya. Karena saya juga punya Intel bos ya, di sini 280 ya, tuh di sini 280 nih, masih ada yang bilang mahal. Terlalu. Nah, ini saya ada MCM ya. MCM dia di sininya lelah, dia sudah tidak kinclong ya, sudah burik ya, dia sudah burik. Nah, dia di sini lelah tapi masih kokoh ya, masih bisa dipakai. Masih kokoh, di bawahnya kakinya lengkap ya, berarti masih bisa dipakai bos ya. Tuh, ini banyak yang lelah ya, yang seperti ini tapi bisa dipakai ya nih. Tuh bos, apa ini? Ya, minus 8. Nah, minusnya lagi ada satu lagi ya, minusnya tidak ada talpan, ada pulpen lagi. Nah ya, masih mantul ya, masih mantul nih bosku ya. Berarti rekan-rekan tinggal cari talpannya aja nih, sejarah lah ya. Ini saya jual di berapa ya, 2 MCM tapi gitu bos, dipakai mah ya oke aja, 200 ya. Bisa akhir tahun lah ya, saya kasih di 200. Nah, ini Elky Luis Quartos ya. Ini kebetulan warnanya oranye. Bukan kebetulan kan, ini memang disengaja warna oranye ya. Tuh. Modelnya cakep. Ya, lengkap tali panjang. Tuh. Ya, modelnya dia gini pakai magnet cetok. Terus dia di zipernya begini kayak model COC. Gimana sih, gini ya, ces gini nih, terus ini sama begini ntar ya. Nah, dia begini. Nah, ini sih gunanya juga tidak terlalu berpengaruh ya. Ini hanya action-nya, passion-nya aja. Pokoknya ini tinggal dimasukin lah ya. Tinggal dimasukin ke sini ya, tuh.
Ini gaya-gayaan doang, orang sampai ke sini doang. Tuh. Bentar ya, kita coba lagi. Biarinlah itu aja dulu ya. Orang sampai ke sini doang kok nggak ngaruh itu mah ya. Ini mah actionnya doang ya. Ini saya kasih murah ya. Saya kasih di 270. Ya ini edisi akhir tahun loh. Ya. Nggak ada ya. Nggak ada tas yang begini di harga 270. Itu nggak ada, serius ya. Nggak ada. Nih. Saya punya MJ Marak Cikop. Lelah, oke, ya. Dia kulit-kulitnya lelah di sini, oke, ya. Tetapi dia masih sangat layak untuk digunakan, bos. Tuh. Kalau di sini dia tidak terlalu lelah ya, karena dia tertutupi. Dia MZ. Ya, begini. Tes. Marak Cikop. Ya. Di sini masih oke, kulitnya ya. Lelah-lelah sedikit. Tapi mantul, bos. Dia warna biru ya, kalau kita bisa recolor bisa aja di recolor aja ke ya ke salon ya, nggak mungkin ke bengkel tuh ya, cakep tuh, jarang-jarang ada MJ model begini, ini unik ya, ini unik, modelnya unik tuh. Ya ini unik ya, ini action juga ya, ini nggak penting juga jipul-jipulnya ya. Nah, ini saya kasih di 500 nah, ya. Ke bos di mana ada MJ 500, bos. Ya, susah ada MJ 500 mah, bos, ya. Oleh karena itu jangan lupa di like, comment dan subscribe ya. Untuk yang mau nanya-nanya batas, boleh ya, bal. Hoodie, baju, celana, crewneck ya. Atau bal tas, bal BH, bal celana dalam. Tanyakan saja ya, nanti kita bantu mencarikannya ya. Oke, thank you for YouTube, thank you yang sudah like, comment dan subscribe. Salam sehat, salam sukses. I love you. Dadah.